Program Perumahan Rakyat, PPR, merupakan inisiatif kerajaan melalui Jabatan Perumahan Negara, iaitu Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, KPKT, bagi mewujudkan lebih banyak rumah mampu milik kepada rakyat terutamanya golongan B40. PPR Petra Jaya merupakan projek pertama PPR dimiliki di kawasan Petra Jaya, dibina di atas tanah milik HDC, manakala Daya Builders sendirian berhad dilantik sebagai pemaju perumahan. PPR Petra Jaya terletak kira-kira 25 km dari lapangan terbang antarabangsa Kuching dan 15 km dari pusat bandar. PPR Petra Jaya terdiri daripada 208 unit dengan dua jenis rumah iaitu rumah jenis 1, 84 unit, jenis 2, 121 unit, sementara 3 unit adalah unit orang kurang upaya, OQ. Setiap unit dilengkapi 3 bilik tidur, 2 bilik mandi, ruang tamu, dapur dan parkir. Projek PPR Petra Jaya mula dibina pada 30 Mei 2017 dan siap pada 16 Mac 2021. Kemudahan seperti surau, dewan, tadika dan taman permainan turut disediakan. Pembiayaan keuangan dibiayai oleh Mutiara Mortgage Sendirian Berhad, anak syarikat Perbadanan Pembangunan Perumahan dengan kadar keuntungan 1%. Bayaran balik pinjaman pula serendah RM250, tertakluk kepada tempoh pinjaman. Berdasarkan rekod, lebih 90% pemilik unit PPR Petra Jaya layak mendapatkan HDAS, iaitu Skim Bantuan Deposit Perumahan. Saya Khalid bin Kibawi, umur 38 tahun, bekerja sebagai pembantu tadbir dan sekarang menyewa di Kampung Sungai Bedil. Dengan adanya rumah ini, syukur alhamdulillah hidup saya lebih selesa dan selamat. Terima kasih kepada HDC dan Kerajaan Negeri Sarawak.